Ada ni, Munir nak jawab. Buah apa bagaimana? Saya tengok betul tidak buah ni. Buah apa ni? Saya boleh cuba ni. Pantun hampa tak nak dengarkan. Baik, Ewan. Tumbuh tinggi pohon seraya, tempat teduhan Tuan Ibu sendiri. Apple hijau, jawapan saya terjawab sudah soalan diberi. Ada simpan pantun tu. Jawapannya ada pada pantun seterusnya. Tak apa, Bondit. Terima kasih banyak-banyak. Okey, saya baca satu lagi. Tak apa, itu mencuba. Okey, buku ini, kita nak guna dia, inilah caranya. Bila kita berhadapan dengan anak murid untuk meminati buku ini, beginilah caranya. Ya, sebab buku ini pernah kami bawa ke hospital. Hospital apa, Akbar? Kalau ingat, kita bawa ni jumpa doktor apa buku ni? Kami pernah cuba bawa buku ini kepada anak-anak pediatrik. Dan anak-anak pediatrik itu daripada tak mau pegang buku, mereka boleh pegang buku. Mereka mewarnai lukisan yang ada dalam buku ini. Pada buku ini, ada satu psikomotor halus mampu berjaya menjentik anak-anak untuk tahu apa yang ada dalam buku ini. Okey, tak apa. Di sini saya lukis gambar. Gambar lokan, tapi buah. Mana lokan dan buah tak sama kan? Okey. Sambal lokan hidangan raja, bawahnya garing dikudap-kudap, boleh dimakan begitu saja. Masak digoreng rasanya sedap. Ha. Cuba teka. Tapi dalam mata boleh. Okey, kita cuba. Silakan. Urus dia mikrofon, pembesar suara ada suara nak jawab. Urus dia boleh ke? ada orang nak jawab pantun tu. Ada orang nak jawab pantun. Tu, pakai tudung berwarna kalas. Okey, jawapannya. Kita cuba. Tadi boleh jawab apple hijau. Kita tengok. Cubaan. Malam indah dihias bintang. Bunga kenanga harum wangi. Buah itu adalah pisang. Jawapan kepada teka-teki. Kita tengok. Sebenarnya dalam ni dia ada difirmankan oleh Allah. Ini saya bagi tahu dalam patut ni. Ada baja tepi kolam, subur hayat sayur kadir asal sayur kailan. Sekali saja firman berkalam. Surah Al-Waqi'ah ayat 29. Allah sebut buah ini. Ini yang saya dapat ilham tu. Telah dibaca, telah ditatap, ada tercatat di dalam kitab. Ada peria dalam kantung, emak kuat masak pedas. Bantu manusia menjaga jantung, badan sihat bidan cerdas. Buah keranji tak boleh dipengat, tumbuh di hutan kampung rumbia. Walau sebiji, banyak manfaat untuk kesihatan manusia di dunia. Konon kata si kampung gelap, ada sepasang baba dan nyonya. Mari kita lestarikan alam, tanam pisang ambil buahnya. Jawapannya ialah tepung, betul. Pisang. Apple hijau Allah nak sebut dalam Al-Quran. Jadi, itu adalah satu daripada pantun yang saya buat teka-teki dalam buku ini. Iaitu, esok lusa pastilah ada kapal berlabuh dengan tuannya. Kisah Isa berteman boda, tempat berteduh di bawah buah. Itu pantun lain lah. Okey? Jadi jawapannya ialah buah pisang. Jadi pantun saya dalam buku pantun teka-teki fikir dan tafsir ini, tidak, dia akan membantu perkembangan sakit motor anak-anak. Daripada benda yang kecil, dia boleh berfikir fiber, boleh makan, boleh goreng. Apa yang boleh goreng? Tengok dia bermain dengan minda. Jadi kami berdua nak membuktikan bahawa buku ini betul-betul bagus. Jadi kami bawa ke hospital dan memang ajaib. Buku ini memang ajaib. Pertama, saya meletakkan firman Allah di dalam buku ini. Jadi apabila terbitnya buku ini, saya memikirkan bukunya seperti ini saja. Buku yang biasa saja. Tetapi penerbit UPM, UC Putra Malaysia, menerbitkan karya ini dalam bentuk buku mewah. Di sinilah saya mendapat jawapan kenapa Allah itu tidak memberi izin buku ini diterbitkan dengan sebuah organisasi. Jadi saya tersenyum apabila buku ini terbit dan saya menangis. Kerana daripada buku yang biasa-biasa saja, saya dapat buku mewah. Dan saya mohon anda yang berada di depan mata saya, tolong aminkan. Kerana buku ini
Buku ini tercalon untuk dua kategori buku anugerah buku negara tahun 2022 tahun lepas. Tapi saya tak tahu jawapannya bila. Untuk dua kategori, iaitu buku mewah terbaik dan satu lagi adalah buku terbaik. Dalam ini tercalon saja. Saya mohon anda yang berada di depan saya, aminkan semoga buku ini berada di tahta yang sepatutnya. Doakan. Jadi siapa yang kalau nak beli buku ni, saya ada bawa. Saya tak bawa banyak. Saya bawa sebab saya pun kena beli sendiri dulu. Jadi kan kalau orang minta diskaun kesian dekat saya, beli tu saya beli sendiri tau. Nanti kita debu sikit tu boleh lah. Kesian kat saya, dia dekat dia bawa kat sini kan. Okey, itulah ceritanya. Dan Encik Abang Omar pun ada. Nanti boleh berbual masa dengan kami untuk kongsi-kongsi. Okey, itu cerita patut tekan kaki. Soalan tadi lo. Soalan tadi. Okey, sebelum saya lupa. Okey. Nah, ya. Komplimenkan aku balik. Baik. Baik. Saya sendiri sebagai seorang penyiar dan saya dan lagu-lagu tradisional, kita memang banyak bermain dengan pantun. Ya. Jadi kita selalu menggunakan naras bahasa klasik. Ya. Jadi saya nak tanya, memang dibolehkanlah kalau kita mendukilkan pantun menggunakan ayat ataupun perkataan pinjaman? Contohnya seperti fiber tadi. Fiber kan pinjaman dari kata bahasa Inggeris, betul? Ya. Jadi kita dibolehkan untuk mendukilkan dalam pantun lah. Okey. Saya dia jawab seadanya. Ya. Kalau perhatikan, saya menggunakan kata fiber, kalsium, nutrien, itu pada maksud pantun. Saya tidak meletakkannya pada pembayang pantun atau sampiran. Jadi, maksud dia boleh menggunakan apa saja perkataan, modern ke, bombak stiker. Jadi, maksudnya sampai. Faham? Jadi, tadi makna tak apa, silakan. Itu ialah maksud. Tujuan nak diberitahu. Tadi Alum ada bertanya, dalam pantun, kenapa ada sampiran atau pembayang? Pembayang atau sampiran? Ya, betul. Ketika saya mencari pantun, mula-mula saya sama macam kalian. Sama macam kalian. Pembayang sama saja. Pembayang sama saja. Tapi sebenarnya berbeza. Berbeza. Saya menemui makna sampiran dan pembayang ini apabila saya berguru dengan Allah Yang Ham, Engkau Aziz. Ketika itu, Engkau Aziz dipanggil oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk Syam Siri Sarang Raja Ali Haji Pantun Akal Budi Melayu. Ketika itu, saya menjadi pengacara untuk Engkau Aziz, Allahyarham. Dan ketika jadi pengacara, saya akan bersama-sama Engkau di bilik jamuan. Di situlah saya dapat ilmu yang banyak sangat tentang pantun dan saya faham, oh, inilah bezanya sampiran dan pembayang. Udah kata kenapa tak letak dan? Sebab kalau kita taip dalam PRPM, kita taip dalam kamus, ada kita taip dalam perkataan pantun, diberitahu, dia kata pantun ialah prosa lama ataupun sastra lama yang terkandung di dalamnya pembayang atau sampiran. Pembayang atau sampiran. Berapa ramai yang cukup peka dengan perkataan pembayang atau sampiran? Kenapa tidak dan dekat situ? Kenapa diletak perkataan atau? Jadi saya dapat jawapan itu ketika saya berguru dengan Allahyarham Engkau Aziz. Kemudian keesahan itu juga saya dapat ketika di BP Johor Bahru membuat satu seminar tulisan jawi dengan Allahyarham Pak Tenas. Masa tu di hotel apa tu, tepi laut, hotel apa nama, Puan Azura yang buat projek tu, saya hadir. Puan Azura yang ajak saya untuk Blue Wave Johor Bahru. Tapi waktu tu dah tak ada nama dia dengan nama baru. Ketika itu saya berjumpa dengan Allahyarham Pak Tenas dan saya juga menjadi pengacara. Dan saya juga kena menemankan Allahyarham Pak Tenas untuk ke meja makan. Dan ketika itulah saya akan ambil kesempatan bertanya itu ini. Dan saya dapat jumpa jawapannya, mengesahkan apa tafsiran saya itu betul. Okay, nak tahu tak jawapannya apa? Okay, apa yang anda tahu tentang pembayang dengan sampiran? Tak tahu. Daripada Allahyarham Engkau Aziz, Engkau Aziz, dia tidak menyatakan, dia tidak menyebut sampiran dan pembayang itu secara
secara umum macam tu. Tetapi Abu Aziz meletakkan satu perkataan yang lain, iaitu mawujud dan mujarad. Mawujud dan mujarad. Dalam bahasa Inggeris, abstract and concrete. Abstract and concrete. Inilah dia pembayang atau sampiran. Mawujud, mujarad, istilah dalam bahasa Melayu. Istilah dalam bahasa Inggeris ialah abstract and concrete. Abstract and concrete. Tetapi dalam makna konsep luar dalam bahasa ialah pembayang atau sampiran. Mari sama-sama kita masuk dalam PRPM. Cuba type sekarang. Cuba type pembayang. Pembayang. Type. Dia akan beri terjemahan bayang, bayang. Betul? Siapa dapat dulu? Pembayang. PRPM.dpp.gov.my. Siapa cepat? Dapat tak? Okey, dia tu bayang-bayang kan? Sesuatu yang memberikan bayangan sesuatu. Sesuatu yang memberikan bayangan sesuatu. Bayang. Boleh sentuh? Boleh sentuh tak bayang? Tidak boleh disentuh. Tapi kita nampak dengan mata? Nampak dengan mata. Boleh rasa? Tak boleh rasa. Okey, pegang konsep itu. Itu ialah pembayang. Sekarang kita tanya perkataan sampiran. Apakah maksud sampiran? Ditulis itu ampayan. Betul? Ampayan. Jangan kita direct, kita jangan terjemahkan terus ya. Ampayan. Cuba kita visualkan sebab pantun perlu divisualkan. Pantun perlu divisualkan. Okey. Ampayan. Pernah nampak ampayan? Ada dua tiang dan direntangi dengan dawai ataupun tali ataupun apa saja. Tujuannya untuk apa? Untuk menyidai. Ambil konsep itu dari dalam pantun. Perkara yang nampak boleh disentuh. Apa yang boleh kita pegang? Berbeda dengan bayang. Bayang boleh pegang tak? Tak boleh pegang. Tapi apa yang boleh kita pegang? Apa yang kita boleh pegang? Besi, kayu, sejuk, panas, tajam, halus, kasar. Okey, inilah yang dikatakan pembayang atau sampiran. Pembayang itu adalah sesuatu perkara yang kita tak boleh sentuh. Tak boleh sentuh, tak boleh pegang dia. Tetapi sesuatu benda yang boleh kita sentuh, yang boleh kita pegang itu ialah sampiran. Kita tengok. Pisang emas bawa belayar. Masak sebiji di atas peti. Itu pembayang atau sampiran. Ambil maksud tadi. Ambil maksud tadi, faham? Kita ambil pisang emas bawa belayar. Masak sebiji di atas peti. Sampiran ke pembayang? Kenapa pembayang? Jawapannya ialah sampiran. Sebab pisang emas kita nampak bentuknya. Nampak kuningnya. Di atas peti-peti pun kita nampak. Nampak tak peti tu petak pula. Kita boleh pegang, boleh buka tutup. Itu ialah sampiran. Angin sakal tiup petang datang dari arah timur. Itu pembayang ke sampiran? Pembayang ke sampiran? Itu ialah pembayang. Macam mana rupa angin sakal? Tidak boleh kita gambarkannya. Tidak boleh kita menyentuh. Tapi kita boleh rasa? Kita boleh rasa. Angin sakal ni angin apa? Angin jahat. Angin yang kalau masuk dalam perut dia jadi kembung. Kalau dia masuk dekat kita punya ari-ari boleh kena. Kenapa? Angin pasang. Angin pasang boleh nampak tak? Tak boleh nampak tapi kita boleh rasa kan? Itulah dia. Itulah dia. Pembayang. Jadi dalam sampiran pantun, dalam pantun, kalau kita nak mengarang pembayang pantun, tak boleh campur-campur. Jangan campur. Kalau kita nak guna pembayang, guna pembayang sahaja. Kalau kita nak guna sampiran, guna sampiran saja. Jangan jadi dia rojak. Pantun tu jadi tidak kuat sebab baris pertama, baris kedua ada pertautan, ada koheren, ada kohesi, ada sebab, ada akibat. Jadi pantun ni tidak, dia bukan suka-suka hati meletak-letak perkataan. Suka-suka hati nak letak. Contoh macam tadi kan, pisang emas bawa belayar, masak sebiji di atas peti. Jadi pasal apa? Pasal pisang. Pisang apa? Pisang emas. Kenapa tak pisang awak? Kenapa tak pisang naga? Sebab orang Melayu dia melihat alam. Orang Melayu melihat kearifan. Dia kaya dengan kearifan. Rupa-rupanya pisang emas ini daripada banyak-banyak pisang tadi, pisang emas merupakan pisang yang paling banyak getah
Kalau kita makan pisang muda, kan dia rasa gelap kan? Dia melekit. Yang lekit itu dalam istilah sains dia panggil enzim. Enzim ini adalah bagus untuk ubat sakit kepala dan mabuk laut. Sebab itu pisang emas bawa belayar. Masak sebiji di atas peti. Masak sebiji dalam istilah sains fizik, fotosintesis dan aspirasi. Kan? Respirasi. Cikgu gelak je saya salah. Okey. Fotosintesis, apa yang perlu ada pada proses fotosintesis? Cahaya, pandai model. Cahaya. Apabila ada cahaya, maka berlaku proses fotosintesis. Kalau tidak ada cahaya, dia akan berlaku proses apa? Respirasi. Dan ketika respirasi itulah, semua buah-buahan di atas dunia ini akan mula masak. Okey, kita tengok. Masak sebiji di atas peti. Yang dah masak atas peti, yang belum masak dalam peti. Sebab tu orang dulu-dulu nenek-nenek kita, dia tebang pokok pisang. Dan pisang dia bantu dengan kain dia tak bawa katil. Apa sebab? Nak suruh pisang cepat masak. Orang dulu-dulu kata, aku nak suruh pisang aku buat respirasi. Dia tak cakap macam tu. Dia melihat alam. Inilah yang dikatakan kearifan, kejeniusan dan kelekitan dalam pantun Melayu. Tapi ramai hari ini orang yang mengarang pantun tidak menitikberatkan peranan, fungsi, sampingan atau upaya. Kan? Betul tak? Hari ini semakin faham kan? Dan inilah yang saya cari dan saya jumpa. Selamanya orang kata buat ini macam tu saja. Itulah pantun sebenarnya. Sebab itu pantun telah diangkat oleh UNESCO sebagai hari tanwasa warisan dunia tidak kendaraan alam Melayu. Kita mari kita bukan umur sama-sama sebab negeri Melaka yang sambut Melaka yang umumkan Melaka sebab pantun sebagai warisan dunia tidak kendaraan. Masa itu yang disampaikan oleh Puan Ezlina JKKN bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mengisytiharkan pantun sebagai warisan Melayu berkongsi dengan Indonesia pada pada Disember 2020. Kita umum pantun telah diangkat oleh dunia sebagai harta warisan dunia tidak ketara, hak milik Melayu, Malaysia dan Indonesia. Berilah tukang tu Bumi Melaka. Jadi orang Melaka kalau tak pantun, tak pandai pantun, bukan orang Melaka. Ini yang saya dapat dalam pantun. Jadi selepas itu, maka saya pun macam mana saya nak beritahu kepada mereka apa yang saya dapat. Jadi saya kumpul. Maka lahirlah buku ini yang lo Bentala Pantun. Saya kumpulkan semuanya sekali di sini. Dan kalau orang tanya apakah masterpiece untuk karya-karya saya, semua karya-karya saya masterpiece. Tak ada beza-beza. Yang ini bawa firman Allah, takkan saya nak ketepikan. Yang ini saya bawa kelekitan kejadian akal budi Melayu. Takkan saya nak tolak tentang akal budi Melayu telah diangkat oleh UNESCO. Kan? Yang ini tentang pengalaman hidup saya. Takkan saya nak menyesiakan pengalaman hidup saya. Yang ini takkan saya nak tolak tapi saya orang Melaka. Kan? Kemudian ketika saya mencari pantun, saya pergi ke Negeri Sembilan, saya pergi Sarawak, saya pergi saya jalan-jalan-jalan tu. Kemudian saya jumpa dengan satu hazana. Saya rasa saya tak nak cerita tentang pantun lah. Saya kata saya nak bereksperimentasi karya-karya saya. Maka saya hasilkan sebuah lagi buku anu. Tapi khalayak saya adalah kanak-kanak. Kanak-kanak. Dan saya mengharapkan kanak-kanak ini apabila memegang buku saya, buku ini akan jadi satu didikan, satu bentuk halus, disuka akan buku. Maka inilah bukunya. Asal-usul batu badak batu kerbau. Dan pelukisnya masih lagi Encik Akbar. Mana yang Akbar dari Langdah? Nah, ini yang orangnya. Sebab saya suka pada strok lukisan Akbar. Ini saya cakap Akbar, tolong cari maklumat dalam pentadbir atau gambar-gambar tentang Sri Menanti. Tolong terjemahkan Sri Menanti dalam bentuk lukisan yang betul-betul tak nak main-main. Ini adalah kamu Sri Menanti, tapi versi zaman dahulu kala. Okey? Kemudian buku ini pun telah mengenai anugerah. Ya. Alhamdulillah buku ini telah diangkat oleh Anugerah Persuratan Selatan yang dibuat di Perpustakaan Negeri Johor Bahru baru-baru ini.
Buku ini telah dinobatkan sebagai penerima kategori buku bergambar kanak-kanak terbaik. Tepuklah juga. Okay. Kalau orang tanya, Azimin, apakah masterpiece buku awak? Tak, buku saya semua masterpiece. Tak ada pilih-pilih kasih. Semua sama. Kan? Ini. InsyaAllah dalam masa terdekat akan lahir lagi sebuah buku. Ini buku batu asal-usul batu badak pekerbau kan? Buku ini, saya kalau dalam drama, saya potong. Saya jadikan dia satu babak saja daripada cerita yang saya dapat di Sri Menanti. Asal-usul batu badak pekerbau. Kemudian saya rasa saya perlu ceritakan tentang batu badak batu pekerbau yang berbentuk yang bersih betul-betul. Macam mana sang kelebai dapat nama. Tapi dalam ni kan tiba-tiba je ada sang kelebai. Tapi saya tak beritahu bagaimana wujudnya sang kelebai dalam ni. Jadi buku itu saya terbitkan satu lagi bukunya, tajuknya Batu di Buyau. Dan buku ini diterbitkan dalam bentuk digital oleh University Institute Teknologi Mara. Insya Allah yang akan terbitkan buku saya dalam bentuk buku digital. Di sini saya menceritakan bagaimana sang kelebai dapat nama, bagaimana daripada manusia biasa dia bertukar menjadi sang kelebai, dan mana sang kelebai itu bergerak sampai ke Sri Menanti, dan anda berlakulah cerita yang ini, dan sebab itu sang lebai pergi mana. Jadi tajuknya Batu di Buyau. Ini sebenarnya saya sedang tunggu saja lampu hijau daripada Premier UITM untuk dipromosikan. Itu buku saya yang ke-8. Dan buku saya yang ke-9, InsyaAllah sekarang ini dalam proses perwajahan. Tajuknya ialah Telepu Pantun Perhiasan Wanita. Ini orang perempuan saya. Kebetulan hari ini semua perempuan yang ada di depan saya. Apa maksud Telepu ya? Maksud BRPN, apa maksud Telepu? T-L-E-P-U-K. Telepu bukan lepu. Tak nak. Telepu. T-L-E-P-U-K. Telepu. Apa maksudnya? Siapa perempuan? Telepu. Bunga. Telepu. Bunga. Bunga-bunga. Bunga-bunga pantun perhiasan wanita. Saya mengkaji tentang semua perhiasan wanita daripada hujung rambut sanggul sampailah ke belakang kaki. Saya kaji sejarahnya, falsafahnya, kenapa sanggul ni bunganya mesti bunga-bunga-bunga ni. Kenapa bunga ni? Kenapa tak bunga tak ayam? Kenapa tak bunga ni? Kenapa di sanggul tu bunga ni saja? Jadi fakta-fakta itu saya ambil, saya baca, saya kaji. Dan saya kompreskannya, saya padatkannya menjadi pantun. Maka saya terjemahkan dalam bentuk pantun, dipanggil Telepu Pantun Perhiasan Wanita. Sanggul, anting-anting atau subang. Apa beza anting-anting dengan subang? Apa beza? Subang, anting-anting. Okey, subang dia tidak ada rambu-ramba kan? Itu bukan, itu anting-anting. Yang berambu-rambu, anting-anting. Yang tidak berambu-ramba tu ialah subang. Dia ada nama-nama dia. Okey, subang, kemudian turun, rantai, dokoh, pendek, gelang, cincin, gelang kaki. Nanti kalau ada, kena dapatlah bukunya. Itu musik awal. Kan? Okay. Dan yang buku yang dah keluarkan ini, apa lagi apa ni medium-medium yang orang boleh dapatkan, boleh ceritakan dekat audience dan juga kepada yang menonton secara online? Okey, kepada anda yang suka membeli buku secara dalam talian, boleh masuk di DP Niaga untuk buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini buku terbitan DBP ni ada dua. Dengan DBP saya ada tiga lah. Ini dengan DBP ada tiga. Dengan penerbit UPM ada dua. Penerbit UITM ada satu. Penerbit UTM ada satu. Dan satu lagi dengan penerbit percetakan Perumahan Seni Asrul Jakarta. Ketika itu saya mewakili Malaysia untuk 1,000 orang penulis pantun nasihat. Jadi cikgu pun ada maksud cikgu? 1,000 pantun pantun ada juga cikgu pun ada kan? Kita sama-sama dapat anugerah MURI kan? Okey, di situ ada 1,000 orang, sebenarnya lebih 1,000 pantun-pantun. Jadi saya salah seorang dan mungkin cikgu Musib juga dalam itu juga mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa dan kita diterima oleh MURI. MURI ni kalau dekat Malaysia dia macam jenis buku rekod Malaysia.
Tapi di Indonesia dia panggil MURI. Dia adalah satu persatuan yang besar, iaitu perpustakaan apa yang dia panggil, saya dah lupa nama dia, MURI ni, ringkasan dia. Tapi yang saya tahu, Republik Indonesia, yang hujung-hujung saya ingat. Tapi dia satu, dia badan perpustakaan yang paling besar, boleh cari MURI apa maksudnya. Dan dia yang mengiktiraf, setakat ini di alam Nusantara, buku itu adalah buku pantun yang paling banyak dibukukan dan dikumpulkan. Dan sekarang ini UKM sedang cuba untuk mencipta satu rekod, iaitu 1 juta pantun, tapi dalam bentuk jurnal. UKM sedang usahakan. Dan nama saya tercatat dalam itu juga, kerana ada 36 halaman semua pantun-pantun saya yang saya karang dalam Facebook saja. Kerana saya tulis dekat Facebook, jadi UKM memang ikut saya punya Facebook, dan mereka akan ambil pantun-pantun yang berkualiti, dia akan dokumentasi dan dia rekod dalam 1 juta pantun. Jadi setakat ini yang saya dapat tonton, yang saya cari di internet, dan nama saya pantun, saya sudah ada 36 halaman. Satu halaman tak sebab saya ada 10 pantun. Jadi saya ada 360 untuk yang 1 juta pantun tu dengan UKM. Itu tidak ada usul, tak ada honorarium, tak ada royalti. Itu sebagai ibadah saya kepada pencipta pantun. Itu yang saya dapat kongsi. Sebenarnya saya dah cerita A to Z untuk semua karya-karya saya sebelum ini. Jadi pada tidak, dia masih dalam bilang 12 lah. Kita masih lagi masa. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Boleh silakan, saya akan cuba jawab. Pada sesi soal jawab, pada sesi pilihan nak bertanya. Dan pada yang ingin mengikuti penulisan Abang Azmi di buku-buku, yeah, kita boleh sekali atas talian, bolehlah mengikuti halamannya dan mengenal jejaka binarang. Kalau bersifat pribadi, Azmi bin Daud dengan Tuzan Jawi, cari Azmi bin Daud. Susah nak follow saya pribadi sebab saya menggunakan Tuzan Jawi. Jadi siapa ada Tuzan Jawi boleh follow saya. Okey, itu pribadi. Tetapi saya ada satu kelab penyokong penulis Azmi Daud. Jadi carilah di Facebook, kelab penyokong penulis Azmi Daud. Itu boleh follow saya. Saya berkongsi semua pengalaman saya di situ. Pantun, seloka, semua-semua sajalah. Kemudian saya ada Instagram, cari Jejaka Bintara. Jejaka Bintara dirapatkan sebab itu sebagai trademark saya. Itu di IG. Di TikTok juga saya menggunakan nama Jejaka Bintara. Boleh follow saya, sokong saya. Saya berjanji kalau follow saya mencecah 10,000, saya akan kongsikan maklumat-maklumat pantun ni dalam TikTok. Sebab saya punya follow tak ramai, saya baru dapat 6,000 lebih. Tapi saya bukan artis, kan? Saya janji dapat 10,000, saya akan kongsi tentang ilmu-ilmu yang saya kongsikan pada kalian pada hari ini. Kalau 10,000, dan kalau dapat 1 juta pun bagus juga, kan? Okay, baik, ada soalan? Okay, silakan cikgu. Tolong pembesar suara, ada soalan? Okay. Terima kasih Tuan Moderator, Alo Aswam, Cik Azmin. Hari ini Azmin penceramah kita, pembicara kita, dan Tuan Pengarah Dewan Bahasa Kelesatan Cik Muhammad Reguan, dan rakan-rakan di Dewan Bahasa Selatan, rakan-rakan di Perpustakaan, seterusnya anak-anak dari IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Mungkin tak tahulah saya ini mantan pencara sana lah, tuan-tuan maklum lahir. Baik, saya pertamanya tanya kepada Azmin. Dah kenal lama kan, dah tahu nama lama pun. Nama-nama di gambar kan. Susah nak jumpa macam sini. Tahniah kerana jadi orang muda yang sangat mencintai pantun, sangat memberikan apa input yang sangat berkesan lah kepada warga baca buku. Saya mengikuti dari jauh. Apatah lagi dari Dewan Bahasa dan Pusaka kan. Terima kasih Ayanda. Tahniah jadi orang muda yang sangat mencintai pantun. Saya nak minta penjelasan, dan penjelasan itu boleh kita kongsikan dengan anak-anak muda di sini. Pernah dulu saya ikuti satu perbincangan di media sosial, media baharu,
konsep lari dalam waktu. Saya tertarik. Sebab selama saya menekuni waktu, dan ada orang-orang yang saya menjadi editor, saya tak pernah mengisahkan tentang lari. Saya mengisahkan tentang pembayar atau sampiran. Maksudnya berkaitan dengan tema-tema yang kita utarakan, dan juga pertautan antara sampiran dengan maksud. Saya sangat menyakitkan itu. Namun begitu, kalau pantun-pantun dalam lagu, kita ada pelonggaran. Minggu depan di UTEM, tajuknya itu. Caranya tentang pantun-pantun dalam lagu. Tentangnya, sampai nak kita sekali pula. Tetapunya, apa caranya, sama Rasulullah Madun, saya panggilkan dia lah, ada Rasulullah Madun, dan sama rakan utara dari UPM, Dr. Syahril Rizal. Jadi, akhirnya boleh datang, minta penjelasan tentang lari dalam pantun. Kalau boleh ada contoh. Soalan itu mudah. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Bukan duku sebarang duku, duku manis, dusun di lebah. Bukan buku sebarang buku, buku ditulis, ilmu dicapai. Terima kasih. Baik, saya akan sedaya upaya untuk menjawab. Okey, sebelum saya memberi keterangan tentang lari, mohon je sebaik semua, jom kita sama-sama taip perkataan lari dalam pihak RPM. Lari. Biasanya lari ini memang digunapakai dalam pantun. Nanti saya beritahu apa itu lari dalam pantun. Okey, dapat? Lari. Siapa boleh kongsi, kalau boleh gunakan besar suara, kita kongsi sama-sama. Siapa dapat lari? Lari ini hampir sampai dengan baris tau, okey. Silakan boleh. Lari. Apakah maksud lari? Mengikut lari yang maksud nama lari, menjadikan kecil dan bulat. Membidu, mencanai, satu lari baru dan lari. Itu maksudnya. Okey. Ya, terima kasih. Ini ialah konsep dalam pantun. Lari itu lebih kepada keindahan dalam pantun, iaitu nilai kelegitan. Saya ambil perkataan legit. Tahu maksud legit? Cuba apa? Macam tu. Cuba tanya perkataan legit, L-E-G-I-T. Yang maksud legit? L-E-G-I-T. Legit. Manis. Ya, kemanisan. Yang ini biasanya, lari ini dia akan hadir ketika dalam lirik lagu. Dan dia akan jadi cantik, pantun yang sempurna apabila dia di dalam bentuk tulisan juga sebenarnya. Okey. Lari ini dia letak pada baris berbantukan dengan jeda. Ambil. Kita ambil pantun, burung merpati terbang seribu. Burung merpati terbang seribu, hingga seekor di tengah lembah. Burung merpati terbang seribu, hingga seekor di tengah lembah. Hendak mati di hujungku, hendak berkumpul di tapak tangan. Okay. Di sini ada lari. Di sini ada larik. Larik dia akan diikat. Diikat dengan dua peranan fungsi. Satu jeda, satu lagi ialah baris. Okey. Baris pertama ada jeda. Jeda tengah. Ada rima tengah, rima hujung. Juga dipanggil jeda. Pegang rima dan jeda, dua perkara. Okey. Burung merpati. Burung merpati terbang seribu. Baris. Berapa patah perkataan? Empat patah perkataan. Baris. Sekarang dipanggil jeda. Ada dua hentian. Satu hentian tengah, satu hentian hujung. Jeda. Rima. Rima tengah, rima hujung untuk permainan bunyi dalam lagu, dalam pantun. Okey. Jeda, rima, baris ini bersekali.
Okey, pegang pada maksud larik, membulatkan, menarik, mencantikkan pantun. Sebab itu, kalau kita menjadi juri pantun, kita kata pantun ni okey tapi tak cantik. Di sinilah makna larik itu tercipta. Okey, macam tadi saya kata bonda, pantun bonda sedap. Tapi lebih indah kalau burung kenari tadi tak nak menuju. Di situ larik tidak diguna. Larik tidak diguna dalam pantun tersebut pada baris tertentu. Okey. Larik pula dia akan membantu dari sudut semantik dalam teori makna. Teori semantik dalam kajian pantun Melayu. Di sini dia akan memberi maksud larik. Sebab itu dalam kajian pantun disebut larik. Okey, kita lihat, kita tengok. Kita ambil. Burung merpati terbang 1,000 hingga seekor di tengah laman. Tak mati di hujung kuku, tak berkubur di tapak tangan. Okey, di sini ada unsur larik. Kita tengok ya. Burung merpati. Nampak? Sapiran ke pembayang? Sapiran ke pembayang? Sapiran pandang. Bagus. Okey. Kita ambil. Okey, di sini saya nak mainkan larik. Burung merpati, kita ambil baris ketiga. Larik pertama, larik pertama berpandukan jeda dengan rima tenang. Burung merpati terbang seribu hendak mati, hendak mati, hendak mati dengan burung merpati. Okey, burung merpati dari sudut pemerhatian orang Melayu dahulu yang saya kata lagi kelegitan. Burung merpati itu ialah simbolik kepada perempuan. Perempuan dalam puisi, bila nak menentukan kecantikan seorang perempuan, maka digambarkan merpati putih, merpati terbang lagi. Ada tak merpati itu untuk orang lelaki? Tak ada. Tidak ada. Itu pelakon. Burung merpati terbang 1,000. Boleh dikira? Boleh dikira? Abstrak ke komplit? 1,000. Boleh kira satu video kepada mana tu nama saya 1,000? Boleh kira? Boleh kira. Sebab ada 1,000 boleh kira lah. Dia jadi konkret. Okey. Di sini larik itu diguna pakai burung merpati dengan hendak mati. Burung merpati nampak. Nampak. Hendak mati. Berlaku pertentangan mana? Berlaku pertentangan mana tetapi perlu dilarikkan. Agar seimbang dari segi semati makna burung merpati dengan hendak mati. Burung merpati boleh hidup seumur hidup bila ke? Tak boleh. Burung merpati juga akan mati. Hendak mati dengan burung merpati mengandungi semati makna yang setara. Dipanggil sekufu dalam pantun. Jadi ini dipanggil larik. Larik pertama, baris pertama, larik ketiga, baris larik pertama, baris ketiga. Larik pertama, baris pertama, larik kedua, terbang 1,000. Terbang 1,000. Cara kira ambil maksud visualkan, hendak mati di hujung kuku. Di hujung kuku. Hujung kuku kat mana? Boleh gambarkan tak? Dengan 1,000. Hujung kuku boleh digambarkan. Jadi larik di atas dengan larik di bawah dia sekufu. Jadi fungsi larik itu ialah mengindahkan bahasa nilai estetik dalam pantun. Maka itu digelar larik dalam pantun. Itu belum lagi saya pegang. Itu belum lagi kalau kita tengok patah bilang. Biasanya kita tengok suku kata. Dalam suku kata ada patah bilang dalam pantun. Sebab itu dalam buku Akal Budi Pantun Melayu yang tulis oleh Engku Aziz, dia ada tulis nombor 34, 34 per 24, 12-12-1. Apa benda nombor ni? Tak faham. Ini dipanggil pantang bilang dalam pantun ketika menyanyi. Kalau dalam tulisan dipanggil suku kata, itu nampak je lah suku kata. Ke burung merpati terbang 1,000, 2,10. Okey. Itu jelas. Tetapi pantang bilang dalam pantun tak boleh macam tu. Bila dia dilagukan, ada unsur bunyi yang digugurkan. Ada yang ditambah. Burung, oh, dia nama, ada satu bunyi saja. Burung,
Dua suku kata betul. Tapi bila diletakkan patah bilang, dia akan jadi tiga. Burung. Nampak? Nah, ini yang ramai. Yang ini yang saya mencari kepatut daripada umur saya dikatakan tiga sampai sekarang umur saya sudah 20 tahun. InsyaAllah kalau dipanjangkan usia. Dan inilah yang saya temui di dalam mata melalui secara langsung daripada orang tua-tua lama. Dia kata mungkin benda ni tidak ada dalam buku. Tanyalah doktor mana, profesor emeritus mana pun, dia tidak akan berjaya menguraikan perkara-perkara ini sebab perkara ini tidak dititik beratkan dalam pembinaan mereka. Sebab itu Allah memberi satu laluan kepada donang sayang. Kepada donang sayang diiktiraf sebagai warisan dunia tidak ketara juga sebab dia menyambut dan melengkapkan fungsi yang ditinggalkan. Ini dia panggil quantifier dari Islam. Jadi bayangkan nilai-nilai dalam pantun ini ada quantifier, ada wajib, ada sunat, ada harus, tidak boleh ditinggalkan. Sebab itu kalau orang tanya saya, pada pendapat Azimin pantun ni taraf dia macam mana? Pernah satu ketika saya bercakap pantun ini kalau saya kata diberikan hak kuasa secara peribadi, pantun bukan hadis, tetapi pantun boleh sampai ke tahap itu kerana dia mengandungi makna yang begitu dalam, yang begitu halus, yang tak boleh kita ungkapkan dia dari yang begitu jelas. Ya, yang saya lakukan itu jawapan saya yang saya harap yang dia berpuas hati. Tak apa, hati dia berpuas hati. Dia boleh ayat. Silakan. Nyanyikan serangkap pantun. Oh, saya ada perturunkan ada 17 jenis rima. Saya kongsikan sedikit untuk anda. Jadi di sini ada jawapan. Jadi ayah dia mungkin boleh jawab. Oh ini. Saya cuba ya. Ayah dia rasa agak-agaknya rima itu rima yang mana satu namanya. Okey satu. Saya tidak tahu sebenarnya lo. Kau baca kalau. Okey satu. Nama rima yang pertama. Baca kotak pertama. Kita sama-sama teliti. Namanya ialah rima akhir sempurna. Rima akhir sempurna. Baca dengan satu kata akhir perkataan. Baca dengan perasaan agar orang boleh jelas dengan cara kita menyebut. Okay. Semua suku kata akhir perkataan. Semua suku akhir, suku akhir perkataan adalah sama, adalah sama atau mempunyai persamaan bunyi dan irama. Atau mempunyai persamaan bunyi dan irama. Maka itu dia panggil rima akhir sempurna. Akhir sempurna itu satu. Dua. Rima mutlak. Rima mutlak. Pengulangan diksi atau perkataan. Pengulangan diksi atau diksi atau perkataan. Bila dia berfungsi sebagai diksi, bila dia berfungsi sebagai perkataan. Okey. Yang sama dalam satu larik atau baris pantun. Yang sama dalam satu larik atau baris pantun. Baris pantun. Namanya rima mutlak. Okey, ayah dia boleh nampak kan? Ayah dia ada jawapan je nanti. Dua, tiga. Rima akhir tidak sempurna. Rima akhir tidak sempurna.
hanya sebahagian suku kata akhir, hanya sebahagian suku akhir perkataan mempunyai persamaan bunyi. Perkataan mempunyai persamaan yang bunyi. Sama bunyi. Sama bunyi, bukan ejaan ya, bunyi. Irama dan sebahagian ejaannya sahaja. Dan sebahagian ejaannya sahaja, bunyi dan ejaannya sahaja. Itu ialah rima akhir tidak sempurna. Akhir tidak sempurna. Baik, keempat. Rima berganda. Rima berganda. Persamaan bunyi pada dua suku kata akhir. Persamaan bunyi pada dua suku kata terakhir. Perkataan mempunyai persamaan bunyi. Perkataan yang sama bunyi. Irama dan ejaan. Irama dan ejaan. Faham? Itu rima apa? Berganda. Rima berganda. Okey. Tadi ada banyak sebenarnya. Jadi, boleh saya bagikan, okay, berikan contoh? Boleh, boleh. Contoh rima akhir sempurna ibadatkan padanan bunyi tun. Tun, ya? Kita ambil tun. Antun. Lantun. Santun. Meruntun. Tuntun. Pemantun. Dan sebagainya. Okey. Itu rima akhir sempurna. Rima mutlak, contoh perkataan daun dan pantun. Dia tak sama kan? Minta daun diberi daun. Minta pantun diberi pantun. Betul. Rima akhir tidak sempurna, iaitu suku kata akhir perkataan mempunyai persamaan bunyi, irama dan sebahagian ejaan. Contoh, adapun, adun, afsun, agun, ajun, akun, alimun, alun, ampun dan sebagainya. Jadi untuk ayat dia punya soalan, sebenarnya ada dalam rima, ada jeda dalam pantun. Dia ada 17 jenis. Jadi saya bacakan nama-nama jedanya sepintas lalu saja ayat dia ya. Dia ada rima akhir sempurna, rima akhir tidak sempurna, rima mutlak, rima berganda, rima terbuka, rima tertutup tepat, rima tertutup sipi, rima aliterasi, rima asonansi, rima disonansi atau rima patah. Okey, yang ayah dia ni pada saya tak sempat, saya tu rima patah. Rima patah. Rima awal, rima tengah, rima akhir, rima sejajar. Ada rima mendatar, ada rima tegak, ada rima bersilang. Jadi rima-rima ini adalah seperti yang ayah dia tanyakan saya tadi. Apakah pantun ini, pantun apa? Dia memang ada. Tapi nama rima dia mungkin rima sejajar, mungkin rima patah, ataupun rima disonansi atau rima tegak tadi. Dia ada. Jadi boleh dapatkan buku ini sebenarnya. Buku ini saya ambil masa hampir 5 tahun untuk saya kongsikan. Saya rasa saya perlu kongsi sebab jiwa saya meronta. Meronta-ronta untuk beritahu. Sebab kalau Allah tarik nyawa saya, ilmu itu ada dalam diri saya. Jadi saya akan dipertanggungjawabkan ceritanya. Apa yang saya lakukan dengan ilmu yang telah dipinjamkan kepada saya? Jadi sebab itu saya berturunkan bentala patut. Bentala maksudnya apa? Tanah. Bentala maksudnya tanah. Ya? Jadi ini ayat dia. Terima kasih. Itu dari segi pandangan ilmiahnya lah. Iya. Saya menghargai ini. Di dalam proses penyelidikan, biasa saya selalu memberi komen kepada orang Inggris. Iya. Lebih kurang begini urayan saya. Saya kata kalau pantun dalam lagu, kita terima seadanya. Sebab lirik itu sudah menjadi warisan. Sudah dianggap sebagai warisan negara. Contohnya lagu kita ni kan, di waktu malam, dari segi persepsi tata bahasa pada waktu malam, sebab lagu dia tetap pada rima, pada tempo, kita terima seadanya. Satu lagi, saya selalu komen, selalu saya pergi musifikasi kepada penulis, saya kata rima yang tepat adalah rima yang persis. Persisnya meminjamkan, yang berguna dengan orientasi. Apapun
Basri Profesor Awang Pak Salim. Persis sangat tepat. Yang sama dengan istilah lima yang mula-mula tadi. Yang kedua, lima yang bunyinya hampir sama. Saya belum berjumpa untuk bertahap, jadi saya tak pakai istilah itu. Ya, ini baru lahir. Boleh sampai sebulan umur dia. Masih tunggu. Tadi pusat tak putus lagi. Saya tunggu buku cuma. Terima kasih Tuan Mushi. Baik, terima kasih ayah dia. Dia nak tanya? Tapi saya tertarik bang dengan apa yang yang tadi kita dah utarakan. Sebab pantun-pantun dalam lagu-lagu asli dan tradisional ini lahir dari pentas bangsawan. Jadi lahirnya daripada pentas bangsawan ini dia berbeza dengan pantun-pantun yang ditukilkan secara akademik dan ilmiah. Jadi disebabkan itulah kadang-kadang ejaannya lain. Macam saya cakapkan tadi, laut Cina airnya jernih. Anak jarum memakan ikan. Tuan di sana, saya di sini. Jadi bila kita menyanyi, dia jadi tuan, tuan di sana, saya di sini. Jadi dia akan jadi bunyinya lebih kurang sama, tetapi ejaannya tidak sama. Jadi bahasa kasih, dalam kamu dipanggil bahasa percakapan. Terima kasih ya, untuk saya dan yang sebab kita sebagai media ini kita berada ini sebenarnya kan Alo dan juga ayah kena juga kepada anda, inilah cabaran kepada para editor. Apabila mereka tidak ada ilmu ini, maka dia rosakkan pattern, dia berbetulkan. Sedangkan perkara pattern itu sedar kenapa patutnya diperbuat seperti itu, dia ada nilai sendiri. Jadi editor kena banyak ilmu. Cuma yang saya boleh kongsikan, editor yang yang mengedit karya-karya pantun, tolonglah tambah ilmu untuk anda mengenali tentang nilai pantun. Sebab nanti anda akan rosakkan keaslian pantun itu. Nanti kan sedih. Sedih, memang sedih. Kenapa pantun Pak Nazir yang berbelas-belas buku itu, ramai orang komen, kenapa pantun ni rimanya tak sama? Kenapa di bibir terbit juga? Pantun Pak Nazir kan? Saya kata tak ada pun masalah sebab saya faham. Sebab saya orang yang faham tentang pantun. Jadi inilah yang berlaku ayahnya sebenarnya. Apabila editor kita tidak menggali ilmu, sebab mereka menggunakan ilmu yang sedia ada tapi tidak dicabarkan. Seperti pantun ayahnya yang ayahnya pantunkan tadi. Kan ilmu tidak akan bercabar, tidak akan berkembang kalau kita tidak cabarkan dia, tidak kongsikan dia, tidak kongsikan dia ke orang lain. Jadi cikgu, cikgu dah lah bila nak berhenti ni. Cikgu, ada soalan? Kita bagi hadiah lagi. Ada, kita nak hadiah lagi tak? Kita soalan, ada apa-apa hadiah lagi tak cikgu? Pandai suara ni cikgu, ada lagi tak? Ada pun. Saya sendiri sebagai pegiat seni, generasi muda ni saya banyak dapat ilmu yang saya tak pernah tahu melalui perkongsian daripada Abang Aziz melalui tulisannya ataupun pautannya di buku-buku dan juga Tuan Mushi kita. Selalu Tuan Mushi kita menulis dan memuat naik berbagai bentuk tulisan yang memberikan kita tips dan juga ilmu dengan ilmu dalam penulisan secara ilmiah dan juga akademik. Jadi boleh juga kita ikut Tuan Ayahanda Muhammad Hussein di muka buku. Baik, saya ada soalan. Ya, untuk anda, siapa dapat jawab kita bagi hadiah. Silakan. Pantun dia ada 7 struktur binaan. Pantun dia ada 7 struktur binaan pantun. Saya nak sebutkan ketujuh-tujuhnya sekali. Siapa boleh? Pantun dia ada 7 struktur. Saya nak sebut 7-7 tu. Saya mulakan yang pertama lah. Pertama, dia ada pembayang atau sambiran. Satu. Dia ada 7. Saya nak 7. 7-7 kena sebut. Cikgu, ada orang jawab ke? Dekat atas, kena turun bawah. Itu mesti ada pembayang dan sambiran. Ya, silakan. Dia dua orang. Tak apa, kita kongsi. Okey, saya nak 7. Okey. Dia ada 7 binaan dalam mata ni wajib. Tak ada ni berdosa. Yang pertama pembayang. Pembayang. Yang kedua maksud. Maksud. Yang ketiga rima akhir. Rima. Yang keempat jedah. Jedah. Kelima kan? Kelima, itu keempat jedah. Kelima. Ada 3 lagi. Baris. Baris. Tanda baca.
Tak ada baca. Tak apa, kita cuba lagi. Okey, pembayang maksud Rima Jeda. Lima? Suku kata. Enam? Perkataan. Satu lagi. Dia ni wajib. Kalau tak ada ni, tak sebut. Bukan. Ada satu lagi. Dia ada, okey saya bagi clue eh. Dua perkataan bermula dengan huruf U. Perkataan pertama, huruf U. Perkataan kedua, huruf A. Itulah suku yang ketujuh. Urutan. Belum tepat lagi. Unsur. Unsur dalam. Dalam mana tu? Unsur. Alam. Unsur alam. Okey, ayat dia cabaran. Tadi itu disusun tidak teratur. Ayat dia telah susun atur dari satu-satu. Dia dah cukup dah tujuh, tapi saya nak ikut urutan. Pertama mesti ada apa? Hasil kan? Dia dah bagi tujuh, ayat dia dah bagi tujuh. Tapi dengan jawapan itu tadi itu berterabur. Saya nak susun. Silakan yang itu ayat dia. Ayat dia sila perkenalkan nama ayat dia. Dari mana apa namanya dan dari mana? Nama saya Hassan Rahman dari Penama Satu Negeri Sembilan. Cukupkan untuk penama. Okey, ikut susunan. Pertama, pembayaran maksud. Pembayaran, kedua maksud. Okey, tiga. Bila akhir. Bila ada pembayaran, mesti ada maksud. Kedua-dua ni mesti disokong oleh siapa? Dulu. Tadi semua dah ada dah. Ada perkataan, ada suku kata, ada jeda, ada rima. Kan kita susun. Okey, pertama pembayaran maksud. Ketiga. Ketiga kena ada apa? Kalau tak ada yang ketiga, dia dah ada jawapan tadi. Tapi saya nak susun je. Unsur alam. Unsur alam ni terakhir. Pembayar, maksud, ketiga. Kalau tak ada ni, dia tak jadi apa-apa. Jeda dia nombor 4, nombor 5. Dia kena dengan nombor 1, pembayar. 2, maksud. 3, Perkataan. Bila ada perkataan, dia ada mempan suku kata. Yang kelima selepas suku kata, dia ada barulah jeda. Keenam rima. Yang ketujuh barulah unsur alam. Baik. Kena bagi hadiah. Itu sebenarnya itulah struktur dia. Dan struktur ini apabila kita jaga dengan elok, dia akan jadi lagu, dia akan jadi larik yang cantik dan pantun yang sempurna yang indah. Okey. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Ada berapa lagi back? Ada lima soalan lagi. Tengah teki boleh? Okey boleh. Tengah teki. Okey, tolong jawab cikgu. Okey. Bagilah reaksi yang seronok sikit sebelum kita tamat. Hadiah ni. Saya punya kad tu boleh check up dulu tak? Ni dah pukul 12. Baik. Nak bagi yang mana dia? Okey. Dah pilih lah long. Yang ada dalam buku ni tau. Tepung suji rasanya tawar. Biskut Arab buat buah rotan. Biskut Arab buat rotan. Sebutir biji jadi penawar. Biji Jadi penawar. Ubat mujarab untuk kesihatan. Kau ni bagi pantun susah lah. Sebab dia kena berangkai kau pantun tu. Kita berangkai ni. Kita maaf eh. Senang sikit lah. Kalau dia memang Biar saya. Tolong jawab pantunnya ya. Silakan. Jika tuan membeli tikar, tikar anyaman dari Mekuah. Ini pun dari juga kan. Sebab kita dokumentasikan aja. Kalau tuan bijak pintar, ular apa membeli pinggang? Sekali lagi, jika tuan membeli tikar anyaman dari Mekuah, kalau tuan bijak pintar, ular apa membeli pinggang? Pantun. Yang ada belakang sana. Alah bonda tak sama-sama. Kita bagi ayah dia pula. Saya nak ayah dia belakang sana. Tolong bagikan ayah dia. Namanya ayah dia.
Apa yang diinginkan bagi bulan saya adalah satu lagi tidak berwaruh. Jadi Abdul Rahim. Baik. Patut dia? Tidak kena patut dia. Mengada? Aduh, ya. Tak perlu jawablah teka-teki itu. Tadi pinggang. Tadi pinggang. Okey, disebabkan betul tapi saya tak berhati sebab tak bagi patut. Satu lagi. Jawab spontan. Satu lagi. Sebab kena dua. Sebab tak ada jawab patut kan? Okey, satu lagi. Masak tumis sambal petai. Makan kenyang. Lalu sedang. Anda menziarah sahabat anda. Buah apakah akan dibawa? Sekali lagi. Masak tumis sambal petai. Makan kenyang lalu sendawa. Anda menziarah sahabat anda. Buah apakah akan dibawa? Buah apa yang akan dibawa? Kalau tuan pergi ke kedai. Oh, patut dah. Kalau tuan pergi ke kedai. Belikan saya buah berangan. Belikan saya buah berangan. Wah. Saya ni tak perlu pandai. Wah, saya ni tu. Dah tu lah ya, dapat aja. Terima kasih ayanda. Okey, satu lagi. Yes, silakan. Satu lagi. Mana okey, kita bagi susah sikitlah. Bunga orkid indah warnanya. Penyeri taman, perindah hutan. Ramai orang datang bertanya. Tapak siapa hidup di lautan? Pantun. Okey, tapak siapa hidup di lautan? Siapa nak jawab pantun? Boleh je kasi dia benda ke orang lain lah. Boleh dia banyak dapat hadiah. Hadiah nanti boleh dapat ada. Okey, sila satu. Jawab kita jawab nak kita tak boleh kita nak ikat. Kita suka-suka benda. Silakan. Benda ni memang suka pantun lah. Memang suka kan? Berkawan kita di Facebook ya dengan TikTok. Baik. Soalan bukan dia ingin jawab. Lepas ni masuk patut pun sepan hitam. Melaka FM pun boleh. Baik. Melaka FM. Tersenyum manis empat darah. Tersenyum manis empat darah. Tepi sungai tersusun batu. Tepi sungai tersusun batu. Kita ubah tersusun tu. Tepi sungai bersusun batu. Tepi sungai atas batu lah. Dia duduk kan mesti lah atas batu. Kan lebih cantik kan? Ini lari. Tepi sungai atas batu. Tersium manis empat dara tepi sungai di atas pantai. Tak nak di atas. Atas tu dah automatik dia cakap di atas. Okey. Kita gugurkan ni. Sekali lagi. Tersium manis empat dara tepi sungai atas batu. Ya, ini soalan. kalau patah bilang dia cantik dah tu. Soalan tuan ini jawabnya tampak Sulaiman sudahlah tentu. Tampak Sulaiman. Nak bagi hadiah pun boleh. Lepas ni tuntut hadiah yang saya janjikan. Saya kata satu pantun lagi kita bagi hadiah saya ya. Satu okay. Lagi. Yang ni biar saya pula. Okey. Silakan. Alun. Melaka FM. Sejak hari Khamis pukul 3 petang. Pukul 3 petang sampai pukul 4 subuh. 4 subuh. 4 subuh. Cikgu. Apa ni cikgu? Ini ke generasi guru yang sedang menunggu kat pasaran ni? Ke boleh pasaran dia mana ni? Okey, jawab patut bukan ni? Okey, okay, dengar eh. Kalau tuan tak kemari, bawakan saya seekor kentang. Kalau tuan pijak bintari, kawan ramai. Darah apalah hitam, warnanya hitam. Jawab. Jangan kentang, ha? Patut tau, tak ada saya tak apa. Tapi bagi patut. Darah apa warnanya hitam? Darah apa warnanya hitam? Kalau Masuri warnanya putih. Baik. Jangan sebut Masuri ya. Kan kena hentam orang Melaka. Baik. Cepat cikgu. Okey, cikgu bertudung putih telur. Bukan telur. Telur dengan telur berbeza ya. Telur. Okey, silakan. Mikrofon, pembesar suaranya, tolong. Dia dah macam ni ke? Patut spontan ke tempat gayanya? Mana pembesar suaranya? Okey, kita berhenti pukul berapa ni? Pukul 1 kan? Pukul 1. Janji pukul 1 kan? Okey. Nah, tengok dulu, kita kalau dah
kalau dah bercincai ya tebetan macam ni legayunya. Baik. Ini silakan. Kalau program TV ni bang. Ha, ini benda buat macam ni. Ya. Ini belum cak kejak kan ni. Okey, silakan. Dua kerat je. Ha, tak apa. Yang dia ada keratnya. Hari raya makan lontong. Ha. Jawapan saya ialah soto. Apa? Bolehlah. Okey, satu lagi. Kita nak bagi. Tak apa, silakan orang lain. Okay. Saya nak cikgu. Ha. Saya nak cikgu you. Buah budi berdara mengkal. Masak sebiji tepi pantai. Hilang budi bicara akal. Buah apa tidak bertakkan. Tapi kalau dia makan manisnya, orang Kelantan kata kokocang. Kokocang. Oi. Orang Kelantan mesti tahu apa dia kokocang. Kokocang. Kalau kita tu kan. Ada. Ada. Okey. Bismillah. Baik, silakan. Cuba tak jadi buat. Okey. Terbang indah burung merpati. Terbang indah burung merpati. Jawapannya buah hati. Buah hati tak bertangkai. jawapan tu kita boleh terima tapi tidak tepat. Kita bagi hadiah jugalah. Siapa lagi nak cakap? Silakan. Silakan kita bagi bonda dulu ya. Okey, bonda. Berbaju kalas. Warna violet dan warna ungu. Bukan ungu. Yeah. Okey. Bonde nama? Burung gagak. Nama burung gagak. Namanya bonde? Oh. Hilang tidak jawapan tu nama dia lupa. Okey. Burung berkata. Buang Melaka yang tidak menangkai. Itu yang kocang lah tu. Orang Kelantan kalau Kelantan, kok kecah ni buang Melaka. Sedap kan? Kalau dekat Melaka kita kuincang. Ya kuincang. Kuincang peranakan. Aku pakai kuih kelepuk. Okey, baik. Ada lagi. Habis. Habis dah. Berikan kepada buat semua pemenang kita. Baik, jadi saya pasti soalan ni akan terjawab dengan kata-kata terakhir. Tak payah tanya, saya jawab terus. Dan harapan saya sebenarnya perkongsian ilmu yang saya kongsi pada kali ini ada di permata saya. Ilmu itu saya halalkan, gunakan, kongsikan pada kawan-kawan kita yang lain. Dan doakan saya agar saya boleh terus berkarya, menulis dan menulis. Doakan yang baik-baik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada DBPU yang selatan. Pengarahnya ada Puan Azurahnya, ada Puan Nurazila pun ada. Mereka yang berisik-risik, jomlah kita bawa Azimi tu kan. Kita tengok, kita cokit, kita koi ilmu dia. Jadi terima kasih kerana beri kepercayaan kepada saya. Dan saya lagi sahaya pada bumi negeri kelahiran saya, negeri Melaka. Dia kata dia boleh pesta pun Melaka, boleh? Jadi saya terus setuju. Sedangkan sepatutnya saya terbang ke Kuching ikut Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Tapi saya cakap dengan Ketua Pengarah, saya kata doktor, saya nak ke Melaka. Doktor kata bolehlah, tak apa, saya pergi ke Kuching, awak pergi ke Melaka. Sekarang ni Dewan Kosmik sedang mewawancara Premier Sarawak tentang potensi tenaga baharu di Sarawak. Jadi saya tak ikut, tapi saya pergi ke sini, berilah tuan kepada saya semangat untuk saya. Okey, terima kasih kepada semua yang ada, kepada semua hadir. Terima kasih juga kepada Alok, kita memeriahkan suasana kita di atas pentas. Apalah kita nak mencocok-cocok atas pentas lampu berjam kan? Tadi kita cakap, lampu berbenar kita atas pentas. Tak, kita rasa lama tapi sebenarnya bila dah pentas sekali, dah cukup masa pula. Masa yang dulu kita kan. Terima kasih kepada yang memberi soalan dan saya serahkan sekolah kepada Alok. Lepas ni, kita tutup dengan satu lelang sayang boleh lho? Tutuplah satu lagu kan? Berikan tepukan tu Alok! Dengan saya mampu. Kita ucapkan terima kasih kepada semua yang masih lagi ada di sini, yang ada di sini selama dekat 2 jam kita berceloteh ni. Bukan 2 jam, 3 jam. 3 jam kan? Berikan tepukan pada yang tidak ada sendiri. Terima kasih atas sokongan. Terima kasih juga kepada Abang Azimin kerana berkongsi ilmu dan sebagainya tentang pantun dalam bicara pantun kita fikir dan tafsir pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga kepada DBB kerana mengajukan sesi bawa bicara. Dan juga dengan Perkustam sekali. Terima kasih. Bersama dengan Perkustam sekali. Dan juga Pesta Miri Melaka. Dan juga Terima kasih.
terima kasih banyak-banyak. Panggil lelaki kita, panggil lelaki. Apa ni, orang cakap kita ke akhir dengan serangkap mata. Nyanyi ke? Buat selasih di masa minyak. Buat selasih. Besar pun api bersih. Terima kasih banyak-banyak. Bicara pantun, fikir dan tafsir. Jom lah satu lagu tu. Abang pun kena datang saya tau. Serangkap pun jadilah. Okay. Boleh tak? Kita ambil dunia saya yang mampu. Boleh? Boleh. Kita ambil pantun tadi boleh? Boleh? Okey. Boleh. Kita tengok jedah dia kena tak dengan kalau dilakukan. Pantun bilang dan juga lari. Pantun bilang dah lari. Ini contoh pantun bilang dah lari. Kita kena berdiri. Kita kena berdiri. Kena berdiri. Saya kena berdiri besok pun siap. Tak apa, biar bergegur pentas. Boleh, silakan. Mampu? Ya, ajak saya. Donat saya. Halo, Ashraf. Risau nak aku yang lebih-lebih? Risau aku. Pentas. Pentas juga bantu, Pak. Jadi tak ya? Dengar. Patut tak sih? Kau pernah dekat dengar? Buat. Buat tak sih di masa minyak. Ya, itu nak saya. Dengan saya yang punya menang kan? Ya. Terima kasihnya banyak-banyak. Sama-sama. Abang memimpin surat. Bicara patut, hai tafsir. Fikir dan tafsir. Mampu. Tapi saya tak nak dengan saya tak pandai. Saya membantu je. Boleh. Kalau kita mula berkawan, janganlah sampai jadi diri. Kita semua sudah pun berkawan. Dah dapat jasa dengan budi. Sudah dapat? Pengarah perpustakaan kepada peserta kita pada
wakil pelajar daripada IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka untuk menerima sejumlah penghargaan. Dipersilakan. Pada hari ini.